Kita istiqomah dalam menjalankan politik amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kita niatkan sebagai ibadah, kita berkomitmen dengan kerjasama politik yang sudah kita tanda tangani dengan PDI Perjuangan. Jadi nggak ada kelanjutan gitu Pak, kayak Demokrat dan PKS? Kita istiqomah terhadap kesepakatan yang telah kita tanda tangani bersama dengan PDI Perjuangan. Fokus konstituennya masih di kalangan Nahdliyin atau seperti apa? Tentunya basis kalangan Nahdliyin, pondok pesantren, para santri. Namun juga kita mulai secara serius menggarap mak-mak. Ini ada Mbok Nur yang nanti akan berjuang bersama dengan komunitas mak-mak, tapi juga nanti akan mengupayakan perjuangan untuk anak-anak muda. Dan sangat setuju itu dimajukan ke tanggal 10 Oktober. Pertama, ini untuk menyiapkan para kader supaya bisa lebih segera untuk sesuai dengan perjuangan kita, harga-harga murah, kerja-kerja mudah, dan hidup berkah bersama Ka'bah, itu lebih cepat bisa diluncurkan. Yang kedua, memberi waktu yang lebih kepada kita mensosialisasikan pasangan capres-cawapres. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.